Vegas Bandam sama Bangku Black. Kali Bangku Black akan ngajakin kalian semua untuk jadi dokter bedah, guys. Wadidaw, kita akan membedah orang-orang yang sakit nih, guys nih. Waduh, mulia sekali nih pekerjaan kita nih, guys nih. Gimana keseruannya? Kita langsung saksikan saja. Let's go. Guys nih, jadi kita punya satu pasien, guys. Ini jadi membedah hati ya, heart surgery gitu ya. Nah, ini kita baca aja nih, mantap sekali nih, langsung aja nih. Wadidaw, ini diapain? Oke, dikasih masker dulu, guys. Wadidaw nih, supaya dia nggak merasakan sakit gitu, guys. Wow, amazing. Nah, itu kayak bius-bius gitu ya, guys ya. Nah, terus kita periksa dulu nih pakai stetoskop nih, guys, namanya, guys. Ini bicara gimana nih? Oh gitu caranya. Alright. Oh, bukan stetoskop. Ini alat ini deteksi jantung. Aduh. Maaf nih, bukan anak kedokteran ya begini nih, guys nih. Bukan dokter gadungan nih, Bang Kuple nih. Aduh. Oke, ini kayaknya nih. Oh, ini nih tensian. Alright. Tuh, terus dipencet, jebret. Nah, oh. Ini yang normal berapa nih? 100/80 ya. Ini berarti dia normal nih, guys. Oke, dikasih obat dulu nih, jebret. Nah, kan tuh kita hitung berapa. Telap nih. Tet, matanya. The patient is having a blockage in the vein. We need to perform. Oke, ini angioplasty tuh apa, Bang Kupe? Nggak paham tuh ya. Pokoknya nih, alright. Wow, ditembak pakai kayak beginian nih, jebret. Oke, ini kayak headgun gitu ya, guys. Buat atur panas apa gimana sih itu? Aduh, zaman sekarang kan banyak-banyak tuh di gedung tuh ya, guys ya. Oke, kita suntik kok. Ini di ini. Oh, tuh disuntik, guys. Wadaw. Wow, ini apaan nih? Waduh. Oke, ya pokoknya kita pencet aja. Ini di bedah. Ini. Alright. Ini iya. Loh, kan tuh. Di bedah, guys. Oke. Oh, diambil darahnya, guys. Oh, dari darah itu kita dapat oksigennya gimana. Nah, terus detak jantungnya seberapa. Wow, keren juga ya. Mungkin bagi kalian yang suka sama kedokteran ya, guys, saya pengen jadi dokter, ini sangat-sangat seru banget nih, guys nih. Wow, ini detail banget loh, guys loh. Wadaw, ini jadi ada badan. Ini disuntik dulu nih, kita suntik. Ya ampun, Bang Kuple takut jarum suntik ini. Kayaknya jantungnya disuntik tuh, guys. Wadaw, terus dibedah, guys. Kalian bisa lihat pakai pisau nih. Ya ampun, gede banget dibedahnya, guys. Wadidaw. Alright. Wow, ini apaan nih alat? Dibelek, guys. Kalian bisa lihat nih, dipencet. Ya ampun, guys. Itu masa kelihatan semua, guys. Oke, kita bedah lagi. Ini jantungnya kenapa ini? Wah, ampun. Oh, ada selaputnya, guys. Terakhir, guys. Alright. Baru ini ke organ-organnya nih. Nah, organnya mesti kita gunting. Ya ampun, digunting satu-satu dong. Kalian bisa lihat tuh, guys. Waduh, ini tulang dadanya, guys. Wadaw. Tentu diangkat di tulangnya nih. Nih, aduh. Tuh bener kan, guys? Nah, kan tuh tulangnya taruh di situ tuh. Ya ampun, jangan deket-deket dogi, nanti diambil. Oke, kita sampai di level keberapa nih, guys nih? Selanjutnya, the patient has ulcers in the arteries. Perform a laser therapy. Oke, kita menggunakan terapi laser. Tapi gimana caranya nih, Bang Kuple? Nggak tahu nih. Oke, pakai pisau lagi, guys. Kita belah. Ya ampun, itu jadi paru-paru. Oke, saatnya kita langsung menuju jantungnya, guys. Waduh, jantungnya ada penyumbatan, guys. Waduh, ini biasanya orang tua nih, guys, nih ya. Oke, kita bersihin, guys. Wow, disemprot. Iya, disemprot. Mantap. Oh, jadi ada tiga, guys. Penyakitnya itu ada yang disemprot, terus ada yang di laser. Wadaw. Nah, terus yang ini nih, ini diapain nih? Oh, diobatin ini lukanya, guys. Jebret nih, kalian bisa lihat nih ya. Alright, guys. Cool. Wow.
dropper, laser, remove germs, and surgery. Wow, semuanya udah ya guys ya. Bedah segala macam semuanya udah. Oke guys, lanjut lagi guys. The patient has ulcers in the arteries. Perform a laser therapy. Ya, laser therapy lagi dong. Ini jantung siapa lagi nih? Aduh, duh, pakai pinset diapain nih? Alright. Udah dong. Bangku play udah taruh sini nih. Nah, taruh sini. Nah, tuh. Oh, dibengkek gitu guys. Aduh, ditahan. Iya, terus dikasih spray. Cus. Nah, kan tuh jantungnya. Alright, dikasih spray buat apa itu Bang Kuple? Nggak tahu. Abis itu lihat, kalian bisa lihat ini apanya dong. Jebret. Iya, mantap kali. Ditaruh di sini. Nah, terus diganti guys, diganti. Wah, diganti nih, diobatin terus diganti guys. Wadaw, terus dikasihin. Wah, dikasihin apa? Obat. Oke, obat, dikasihin obat nih ya. Jadi dia sembuh guys. Oh, remove blood clot. Use spray on the vein. Use pipe. Oh, pipa, pemasangan pipa guys. Wadaw, keren juga guys ya. Oke guys, jadi itu pipa itu gunanya buat ngebantu jantung kalau misalnya jantungnya ada penyumbatan atau apa ya guys ya. Di sini ya guys ya. Nah, di level selanjutnya nih guys. Dokter, we need to prepare donor heart. Oke, ada donor hati guys. Jadi transplantasi hati for transplant. Nah, kan tuh, handle everything with care. Oke. Nah, kita harus hati-hati nih. Nah, dari hati yang dicangkok nih guys ya, yang dipotong ini, kita harus sambungin dulu guys pertama guys. Nah, supaya nyambung nih guys. Tuh, lihat, kalian bisa lihat ya. Ini kita sambung-sambungin manual dulu nih. Kalau realnya Bang Kuple sih nggak tahu ya, tapi hampir-hampir sama kayak begini sini. Alright. Nah, terus habis itu kita suntikin jantungnya nih, jebret. Iya. Oh, diambil darahnya, sampelnya dulu ya guys ya. Terus habis itu nih diapain nih? Diobatin. Oke, diobatin dulu nih. Mantap sekali. Nah, terus, nah, kalau misalnya jantungnya masih berdetak tuh berarti masih hidup, guys. Nah, kita laserin apa diapain nih? Coba kita cek. Oh, dilaser bener. Jadi penyakitnya itu dilaser, guys. Wadidaw, mantap sekali nih. Oke, abis itu dispray. Spray ini buat bersihin apa buat apa ya? Pokoknya supaya bersih gitu, nggak ada kuman. Nanti kan itu ditanam di badan kita, badan orang yang didonorkan gitu ya, guys ya. Nah, abis itu, wow, diapain lagi nih? Oke, kita disuruh naruh di samping kanan dan kiri. Oh, disetrum supaya jadi kuat, ada detakannya guys. Wadidaw. Alright, nah tuh, tes arteris, kita masang arterisnya. Oh, ada blood sample ya, jadi kita ngambil sampelnya guys. Wadaw. Nah, setelah itu guys nih, selanjutnya lagi nih, patient is ready for the heart transplant. Jadi dia udah siap buat ditransplantasi. Tadi kan kita nih, orang nih jantungnya nih guys nih nggak bagus nih, makanya dia perlu jantung dari luar guys. His life is in your hand. Jadi aduh, hidupnya ada di tangan kita katanya guys. Wadidaw. Waduh, seru banget nih. Nah, abis itu disambungin dulu nih, sambungin dulu. Nah, tadi tuh dari hati yang tadi disambungin guys, dicek dulu nih jalan apa enggak nih kayaknya nih. Kalau tiba-tiba dipasang nggak jalan dong, madot ini orangnya dong. Wadidaw. Oke, nah ditaruh nih kan tadi tuh ya transplantasinya nih. Terus oke, abis itu dibabat aja nih, jebret. Nah, mana nih? Oke, jebret. Nah, terus waduh, jantungnya dong, kalian bisa lihat diambil guys. Ya ampun, orang tanpa jantung itu nggak bisa hidup guys nih. Tanpa, waduh, ditransplantasinya harus bener-bener berhasil nih. Nah, ini yang tadi, donor yang tadi ya guys ya. Kini kita akan taruh di yang tadi nih, yang rusak tadi. Diganti gitu, di replace guys. Wadidaw, mantep banget. Nah, abis itu baru dilepasin. Oh, begitu tuh. Wah, ini game edukasi yang terbaik nih kalau misalnya kalian suka dokter. Jadi dokter ya guys ya, kalau misalnya kalian udah gede mau jadi dokter nih ya, kayak begini nih cara-caranya nih ya. Abis itu, nah, dilepasin, hidup deh orangnya. Nah, dijahit dulu guys. Nah, kita jahit nih. Ada, ini satisfying banget nih jahit kayak begini nih ya. Nah, kalian bisa lihat ya, dijahit, ya ampun, kayak sepatu. Abis itu diplester guys, supaya nggak ini guys, supaya nggak kotor. Nah, kan mantap, udah semua guys, kita kelarin nih guys. You are amazing person guys. Tuh katanya mantep banget guys.
Wow, ini orangnya kenapa lagi ini? The patient sustained minor injuries. Katanya luka minor, nggak terlalu parah. Ini jadi karena kecelakaan. You need to give a first aid. Oke, kita disuruh ngasih pengobatan ringan aja sih katanya guys ya. Oke, ini kapas. Kapas kita taruh di sini dong. Nah, kan tuh kapas ditaruh di sini lagi. Taruh di sini. Nah, kan tuh abis itu yang di sini dibersihin dulu guys kuman-kumannya supaya kita kuman-kumannya nggak masuk gitu kan. Jadi infeksi gitu kan. Jadi tambah parah. Nah, kasih es batu guys kalau misalnya kalian tuh luka tuh kasihin es batu supaya beku guys, darahnya nggak keluar dan gak ada peradangan yang sangat-sangat parah gitu guys. Sotoy banget bang Kule nih, kayak dokter beneran nih. Oke, abis itu kita laser. Ya ampun, kita laser nih, diapain nih? Oke, jadi di laser supaya kering guys luka-lukanya tuh, yang di luar-luarnya kering. Alright, alright, alright. Masuk akal, masuk akal. Oke, begitu. Nah, udah kering kayak begini baru dikasih betangdin dong nih. Mantap kali nih tuh kan, gel-gel obat supaya sembuh guys lukanya guys. Wadidaw, nih keren banget di game nih. Wadaw, langsung sembuh, bukan kaleng-kaleng ini. Obat-obat apa nih, ini luka kayak begini langsung sembuh ini. Aduh, anjing song lagi badannya guys. Wadidaw. Alright guys, kita ada di level selanjutnya. We have an emergency katanya. Kita ada yang sesuatu yang emergency dokter, katanya gitu. The pain is having heart attack. Ya ampun, serangan jantung. Tapi kok masih senyum gitu? Kalian bisa lihat ya. Aduh, dia tuh kayaknya gitu guys. Aduh, do everything to save. Oke, kita harus melakukan sesuatu supaya dia. Wow, ini kita langsung kejut. Mesti kejut nih guys nih. Wah, tuh lihat tuh, nggak ada detakannya. Wah, pelan banget detakannya nih, bahaya nih, bisa liwat nih, bisa modat nih. Bisa modar guys nih. Oke, abis itu kita kasih dulu. Oh, kanan dan kiri. Oh, ini disetrum nih guys, kalian bisa lihat nih, jebret nih, lihat ini ya, disetrum nih, cus. Nah, ini biasanya nih buat memancing si jantungnya supaya berdetak lagi guys. Wah nih, wow, kan hidup lagi guys dia guys. Wow, kita langsung menang ternyata gitu doang nih. Ini waktunya buat operasi dokter. We have a patient having a severe stomach. Wah, ada masalah sama perutnya guys. It's like a overgrown pancreas. Oh, bagian pankreasnya guys, deket hatinya guys. Coba kita cek dulu nih. Oke, dah. Pertama kita cek dulu nih tekanan darahnya. Soalnya kalau misalnya tekanan darahnya tinggi atau rendah, kita nggak bisa nih bedah-bedah nih. Nah, dicek dulu. Normal nggak nih ya, kira-kira? Oh, normal sih ya. Bagus, 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 katanya gitu. Alright, terus kita langsung. Wah, diikat guys tangannya. Nah, ini kayaknya nih pengambilan darah nih, kayaknya bang Kuple tahu nih. Alright, alright, alright. Nah, oke, okay. Udah dilumurin sama itu, baru kita cucus. Nah, betul kan, bang Kuple bilang apa? Diambil darahnya dulu buat sampel guys, dicek dulu. Ada, ente. Bagusnya nih darahnya nih. Kalau misalnya mau dibedah-bedah tuh harus kayak gitu guys. Nah, abis itu supaya nggak infeksi kita babat pakai ini guys, plester. Nah, begitu. Udah deh. Abis itu baru kalau misalnya bagus semua nih guys, kita bedah langsung, kita bedah nih zebra. Iya, tentu. Jadi Kenshi, kalian bisa lihat ya. Samurai X nih, ditebas sama samurai nih. Dibengkek nih pakai alat ini nih. Iya, kalian bisa lihat nih, dibengkek aja dong, dibengkek, dibengkek. Iya, dibengkek. Nah, iya lo. Iya, pankreasnya dibuka guys. Aduh, ini buat penawar racunnya nih guys. Nih abis itu digunting, kalian bisa lihat ya. Ada. Tolong. Oke, dijahit, baru jahit guys. Aduh, nih jahit. Nah, kayak sepatu lagi, kalian bisa lihat ya guys ya. Keren banget guys nih gamenya guys. Waduh. Oke guys, sampai di sini video kita kali ini guys. Kalau kalian suka dengan video ini, kalau kalian suka dengan games ini, like yang banyak guys. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa dipencet button subscribe-nya guys. Support terus channel Bang Kuple guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.